Ups, jatuh. Mana tadi? Ini ya, yang baru jatuh. Masih banyak buahnya tuh. Sebelah sini, sini banyak. Itu dua-dua manis, kalau dua-dua manis, dua-dua aja petik. Enggak. Tetap dua-dua. Sebelah sini banyak nih buahnya. Ini banyak buahnya, kelihatan? Ya. Tapi yang mana yang manis nih, Bi? Bagus buahnya kayaknya. Coba ke sini. Di atas nampak? Banyak juga nih, tapi kayaknya nggak masak juga. Ini di atas sini. Nih, mulus kan? Ini juga. Ops, sampai jatuh. Sini juga ada nih. Banyak kan? Yuk, petik lagi. Ada di sini. Oh, ini kayak mau jatuh. Beda aja lah nanti. Bisa dimakan dulu. Oh, nah ini satu tinggi ya. Yang kita petik tadi dua rindang-rindang pohonnya. Sudah cukup. Oke lah, kita cukupkan dulu memetik buah apel. Jadi biar yang lain juga kebagian. Oke deh, kita langsung mau ngerujak. Kita coba makan dulu yang kecil ini. Manis. Nggak tahu kenapa yang kecil dan bentuknya agak tidak beraturan itu lebih manis daripada yang apa ya, daripada yang mulus. Ini benar-benar enak. Enak dan rasa lebih crunchy. Masih banyak buah apelnya.
ini burjo lagi. Sampai pucuk-pucuk terakhir. Kelat mami, habis mami ya. Mami kelat. Atau bunuh hidup sih mami tak? Ini kita memetiknya dari pohon yang berbeda. Sudah penuh di tangan. Kita coba petik lagi. Hop. Simpan dulu. Ini apel jenis kecil-kecil. Walaupun kecil, ini rasanya lumayan manis, tapi agak apa ya, kelat, sedikit kelat. Bahasa Indonesia kelat apa ya? Sama ya. Oke, kita ambil lagi. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita siap-siap mau ngerujak. Ini sudah ada buah apel yang kita petik tadi, yang kita panen tadi ya. Dan tadi ini sudah kita cuci. Ini juga ada buah timun. Timun kampung ya, kita bilangnya, Bi. Hah? Ya, ini sudah ada timun dan apel. Di sini ada kacang juga dan sedikit cookies. Sekarang kita mau siapin bumbunya dulu. Ini sudah ada cabai. Cabai di sini lumayan pedas ya. Pedas di sini cabainya. Jadi ini kita cukup pakai satu aja cabai. Tuangin ini, Bi, garamnya, Bi. Tuangin garam biar diulek-ulek. Dicek punya. Cek lagi ya. Kita buat licin apa kayak gini aja. Nah, gini aja. Perlu ditambah lagi garam enggak? Cukup, kan? Oke, kita makan.
Hati-hati. Buah apa? Di meja yang sama, teman-teman, di sini ada juga tempat memanggang sate. Jadi kalau kita ingin memanggang sate, kita bisa bawa dari rumah, dan di bawah sini bisa dimasukkan. Kok di sini namanya engkong grill? Maksudnya apa? Engkong grill itu kayak arang tapi dalam kemasan ya. Dan bisa digunakan untuk sekali pakai aja, sekali panggang. Jadi tinggal dimasukin di sini dan kita bisa langsung panggang di atasnya. Dan itu ada dijual di toko-toko di supermarket yang ada di sini. Oke, kita mau makan rujak dulu. Yummy. Enak. Waktunya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu simpan aja. Makan kayak itu nanti enak. Enak enggak pahit dah? Kemarin tuh kulitnya agak pahit ya. Ini enggak pahit. Itu cuma enak. Karena baru dipetik langsung dimakan, jadi ngasih kriuk-kriuk. Masya Allah, enak banget. Pakai cocolan cabai. Oh my god. Enak. Ini untuk timun. Enak. Sekarang kita coba apel. Tak tambah garamnya, cukup. Cukup kan? Enak juga. Tapi apelnya agak asam ya. Lebih enak ini sih. Lebih enak timun. Cabai. Ini yang satu tapi pedasnya minta ampun. Makan sambil menikmati pemandangan. Suara air. Makan nikmat mana aja kan yang harus didustai. Harus selalu mensyukuri hidup. Oke, teman-teman, saya mau lanjut makan lagi.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.